Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikal. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad. Kama shallaita ala ibrahim wa ala li ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala li muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala li ibrahim. Bil alamin innaka hamidum majid amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin jamaah taklim marido, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 28 Rajab yang jatuh pada tanggal 18 bulan Februari ini, hari Sabtu. Peringatan Isra Mi'raj di mana-mana. Ada yang sebelum, ada yang sesudah, ada pada malam harinya. Sebab peristiwa tersebut tidak akan pernah terjadi sepanjang masa. Hanya sekali dalam hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu wajib untuk kita peringat, untuk kita ambil manfaat dan juga keutamanya dari peristiwa tersebut. Dan di situ Allah memperlihatkan kebesaran, kebesaran dalam kekuasaan, kebesaran dalam pencipta. Maka dari itu sering kita mengatakan, ya Allah ya Rabb, demi kebesaran nama dan agama, berikanlah pula kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan iman Islam, yang hanya beribadah serta bertakwa, hanya bagimu ya Allah. Ridailah kami ya Allah. Kata-kata itu terus dilantunkan sebagai sesuatu telah mendarah daging bahwa kita ini semua adalah makhluk yang diciptakan dengan segala kebesaran, apalagi manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang melebihi keistimewaan dari makhluk yang Allah ciptakan. Hanya manusia. Segala apa yang ada di dalam manusia ini, mungkin ada juga di makhluk yang lain. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, walaupun dia malaikat, adalah akal manusia. Maka dari itu, mari pada malam hari ini kita mencermati, kita telaah, kita pelajari kenapa Allah memberikan akal kepada manusia, tidak kepada makhluk lain yang Allah ciptakan. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini semata-mata hanya diniatkan beribadah kepada-Mu. Tidak ada lain ingin mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Kami mempunyai banyak kesalahan, juga dosa. Maka maafkan dan ampuni kami. Begitu pula kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Baik mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Maafkan dan ampuni ya Allah.
kesalahan-kesalahan dan dosanya. Berilah tempat yang baik dan layak di sisimu, ya Allah. Karena engkau lah yang maha penolong, maha pemaaf, lagi maha pengampun. Ya Allah, ya Rabbam, kami selalu mengharapkan dikabulnya dong, ijabahnya permintaan dan permohonan, karena kami masih banyak sekali kebutuhan dan keinginan. Semoga engkau mengabulkannya, ya Allah, ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatun soleh wa solehat ila hadiratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bil ardi masyariki wal maghrib wa bil khusus khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khulina wa khuladatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail wa bil malaikatul muqarrabin bikuatihim wa kudratihim syai'un lillahi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Ilaika masyir. La
يكرم الله نفسه جل وسعلا لا وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا Wasallallahu Rasulun Nabiul Habibul Karim Quran wala zalika minal syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salim marido, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akal ada pada manusia. Akal merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu umat manusia. Apa gunanya akal yang Allah berikan kepada manusia? Dan di mana ditempatkan? Akal yang Allah berikan kepada manusia ditempatkan pada otak kecil. Dan hanya manusia yang mempunyai otak kecil. Makhluk yang lain, otak yang ada adalah otak besar. Tidak ada otak kecil. Guna manfaat dari akal adalah banyak sekali. Pertama, akal ini untuk bisa menerima ilmu. Yang kedua, bisa dia membedakan antara yang benar maupun salah, termasuk yang hak dan batil. Dan dengan akal, seseorang akan bisa merubah setiap sesuatu yang supaya bermanfaat buat dirinya. Juga mengusahakan bermanfaat untuk orang lain. Akal cermin dari budi pekerti manusia. Sebab seseorang apabila akalnya sadar, maka dia akan selalu berbuat yang benar, yang baik, tidak akan berbuat salah ataupun buruk. Kenapa akal ini? Pertama, pencerminan dari budi pekerti. Akal merupakan panglima. Kalau di dalam suatu kerajaan, dia yang selalu mengatur strategi. Dalam keberhasilan seseorang, apakah itu
dalam usahanya, karyanya, ucapan dan perbuatan. Itu dicerna oleh akal lebih dahulu. Sehingga memberikan manfaat. Bukan sebaliknya mudarat. Dengan akal pula, kita bisa menerima ilmu. Dan dengan ilmu, kita bisa mengembangkan baik itu lahiriah maupun batiniah dalam kita hidup dan kehidupan sebagai umat manusia. Dan dengan akal kita akan bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan kemudian dari hasil ibadah itu kita beramal. Sehingga ibadah kita tidak sia-sia karena disertai dengan amal. Dan dengan akal pula kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat begitu banyaknya tidak terhingga. Sehingga tidak mungkin kita untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat-nikmat. Dan kadang-kadang manusia suka mendustakan nikmat Allah. Di sini fungsi akal adalah bagian yang paling utama bagi umat manusia di dalam hidup dan di kehidupannya sesuai yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada. Tidak akan bisa seseorang beribadah tanpa ilmu, tanpa akal. Maka bersih sucikan akal kita. Isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tanamkan selalu dalam pikiran kita hal-hal yang baik dan benar, bukan hal yang buruk dan yang salah. Kebanyakan seseorang melupakan fungsi akal. Dia menomorsatukan hati atau perasaan. Pada hati dan perasaan itu ada gangguan. Ada kendala. Ada rintangan. Karena melalui hati syaitan akan membisik-bisikkan sesuatu yang berupa angan-angan, khayalan. Yang semuanya adalah bohong. Semuanya ada dusta. Akal tidak bisa dipengaruhi oleh syaitan. Karena akal berdiri sendiri. Akal itu telah dilapisi, telah dibentengi oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang harus diperhatikan adalah hati kita. Dan hati inilah yang bakal bisa mempengaruhi akal. Kalau hati sudah bisa kita bentengi dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengendalikan hawa nafsu, maka akal akan cerdas, bukan lagi pandai cerdik, tapi dia cerdas. Dan akal yang cerdas akan memberikan fadilah, keutamaan berupa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi si pemilik akal itu sendiri. Tapi sebaliknya, apabila akal ini sudah bisa dipengaruhi oleh hati, oleh bisikan hati,
bukan bisikan kalbu, hati. Maka rusaklah. Dia akan mengikuti hawa nafsu. Dia akan menentang hukum-hukum Allah. Dan benar menurut pemikirannya sendiri, tanpa didasari ilmu. Maka untuk melengkapi kesempurnaan akal bagi seseorang, Allah turunkan wahyu melalui kitab-kitab. Dari mulai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengatakan kitab suci, dari awal kitab suci Zabur, kitab suci Taurat, kitab suci Injil, kitab suci Al-Quran. Jangan Zabur, Taurat, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Berarti kita bohong beriman kepada kitab. Semuanya kitab suci. Ya. Karena diturunkan dari yang maha suci. Tapi bukan dari jalan suci. Dari yang maha suci. Dengan kesuciannya. Melalui para malaikat yang telah disucikan oleh Allah. Yang semata-mata hanya beribadah kepadanya. Nah, disinilah penting. Kita harus bisa. Pertama, kita sudah memiliki akal. Harus merawat. Harus kita pelihara dengan baik. Kita bentengi, kita jaga dengan baik pula. Sehingga kemandirian akal benar-benar akan terasa oleh diri pribadi masing-masing. Tidak terbawa oleh arus, baik itu yang sifatnya lahiriah ataupun batinnya. Sebab akal ini hanya bisa dipengaruhi oleh hati, oleh nafsu. Kadang-kadang timbul akal-akalan. Ini bingung juga yang akal-akalan yang bagaimana. Mengada-ada. Yang tiada diada-adakan. Bahkan terjadilah yang disebut berita bohong. Sekarang ini terkenal hoax. Subhanallah. Ini semuanya akal-akalan. Sebab jangan mengatakan akal bulus. Bulus enggak punya akal. Jadi kalau ada orang mengatakan wah akal bulus, berarti dia sama dengan bulus. Yang tidak punya akal. Manusialah yang ditanya oleh Allah dianugerahi. Jadi akal itu anugerah dari Allah yang tidak dianugerahkan kepada makhluk siapapun, hanya kepada manusia, supaya akal kita cerdas. Maka isilah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wabil khusus ilmu Al-Quranul Karim. Sebab dengan ilmu Al-Quranul Karim ini, ilmu yang lain akan mudah kita pelajari. Akan mudah kita raih. Akan mudah kita gunakan dan bermanfaat. Khususnya buat pribadi, umumnya untuk orang lain. Jadi, jangan menganggap akal kita ini hanya sebatas kalau perlu digunakan. Akal harus selalu digunakan kapan saja. Di mana saja. Kecuali kita tidur. Sebab bahaya kalau kita sudah hilang akal.
Sudah tidak ada manfaatnya lagi sebagai manusia. Sehingga di dalam fikih hukum Islam, orang yang hilang akal itu tidak wajib untuk beribadah. Ada yang hilang akal sementara, antara lain tertidur. Dia harus segera berwudu. Jadi ada orang yang kalau hari Jumat duduk enggak berubah, bersila, kemudian tertidur, hilang akalnya. Segera dia harus mengambil air wudu. Karena sudah lupa segala-galanya. Bahkan dia bingung. Kok kapan khutbahnya? Baru aja sudah iqomah, sudah sholat. Padahal sebelum khutbah, khotib naik mimbar, dia sudah tidur lebih dahulu. Terbangun begitu iqomah, dia bertanya pada sebelahnya, kapan khutbahnya? Sudah hilang akalnya. Di situ kita harus memahami banget. Hilang akal ini adalah karena lupa dari kesadaran akal. Yang membatalkan wudu, hilang akal itu banyak sekali. Melalui telinga bisa. Melalui mata bisa. Melalui ucapan bisa. Dan melalui apapun bisa. Sebab apa? Akal ini panglima dari organ tubuh, seluruh tubuh kita. Dia yang bakal menentukan. Kalau dalam peperangan, dia panglima tertinggi. Harus maju berperang atau bertahan. Itu akal. Begitupun dalam ibadah. Bersegera apabila ada panggilan Allah atau Rasulnya. Itu akal. Kalau hati, kita berkata, masih ada waktu, sebentar lagi. Tapi kalau menggunakan akal, semua akan selesai dengan segera, tanpa ada beban. Karena apa? Akal cerminan dari budi pekerti. Jadi kalau akal digunakan dengan sebenar-benarnya, manusia tidak akan pernah merugi. Manusia akan selalu merugi. Karena akal nomor dua. Nomor satunya adalah hati. Ini sangat keliru. Makanya, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup dan kehidupan, terutama ibadah, gunakan. Dan dengan apa? Kita bisa berbekal. Dan ketakwaan itulah bekal kita di yaumil akhir. Bekal untuk kita menghadap Yang Maha Kuasa. Wa tajawwadu fa inna khaira dzadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Dengan akal, kalau akal kita gunakan, kita rawat, kita pelihara, kita bentengi, kita lindungi dengan sebaik-baiknya, selamanya kita akan terselamatkan dari kesalahan dan dosa. Tentang kesalahan dan dosa yang tidak disengaja, Allah akan ampun. Tapi tidak akan pernah terkena kesalahan dan dosa disengaja. Asalkan akal selalu siap bekerja sesuai dengan fungsi. Di sini bagaimana cara memelihara
merawat, melindungi, menjaga akal atau otak kecil. Saya tidak akan bertanya karena pasti jawaban ramai. Ada beberapa hal untuk memelihara, merawat, menjaga akal kita, otak kecil kita, supaya tetap baik, tetap berfungsi dengan baik, digunakan dengan baik. Pemeliharaan akal. Pertama, kalau dari segi kesehatan dulu ya. Pola hidup kita harus benar-benar teratur. Apa teraturnya? Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanlah yang selalu halalan thayyiban. Ini dari kesehatan. Itu akal, otak kecil kita akan selalu terjaga, terpelihara, berfungsi dengan baik. Yang kedua, dari segi kesehatan. Volume air, padat, dan udara harus sama. Jadi yang kita konsumsi, air, padat, maupun udara juga harus sama, sepertiga. Lebih kurangnya sedikit tidak jadi masalah, tapi jangan timpang. Kurang sedikit tidak masalah. Usahakan selalu seimbang. Apabila kadar udara, kadar air, dan yang padat seimbang, maka aliran darah dari jantung menuju ke otak akan baik. Dia akan sempurna. Keluar masuknya darah, termasuk oksigen, itu akan baik. Dengan baiknya aliran darah, oksigen, ke dalam otak kita, maka otak kecil kita akan berfungsi normal. Jadi pertama dari makan dan pola makan. Kedua, dari tiga jenis padat, cair maupun udara harus seimbang. Yang ketiga, ini sifatnya masih lahiriah. Jangan sekali-kali kita membenturkan atau terbentur kepala bagian belakang ke benda yang keras. Jangan kena benturan benda keras bagian belakang kepala. Sebab otak kecil, akal kita ada di bagian kepala belakang. Itu sifatnya lahiriah. Makanya yang berkendaraan motor pakai helm. Tapi ada juga yang naik mobil pakai helm.
malah hebat lagi. Pilot pesawat tempur pakai helm. Jadi helm itu menjaga supaya tidak kena benturan kepala bagian belakang. Secara batiniah, supaya otak kita tetap cerdas. Jangan terpengaruh oleh panca indera. Sebab semua panca indera ini akan memberikan sinyal ke otak kita. Jangan terpengaruh. Cerna lebih dahulu. Belum tentu kita dengar suara, wih, suara burung siapa itu? Ternyata siulan orang. Bukan suara burung. Kadang-kadang lagi tenang begini, ada yang laksan, pip, padahal itu suara kentut. Ya. Jangan langsung telinga kita ini mempengaruhi otak. Begitupun yang kita lihat dengan mata. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, ternyata itu fata morgana. Riaknya panas matahari dikira air, padahal bukan. Begitupun kita lihat kayaknya cantik dari belakang. Begitu nengok, nenek-nenek, ya. Jadi jangan terpengaruh oleh panca indera. Begitu raba rasa, jangan. Cerna lebih dahulu. Baru kemudian kita bisa menentukan sesuatu. Sehingga apa? Kalau di dalam WA atau apa saja YouTube, supaya tidak gagal paham. Katanya begitu ya, supaya tidak gagal paham katanya. Yang paham gagal, yang bagaimana ya? Itu kata-katanya gagal paham, saya juga baru tahu. Saya mau nanya, Isbadudu udah almarhum. Kalau masih ada, maksudnya apa gagal paham? Dan jangan terpengaruh oleh berita-berita hoax. Oleh apapun kita cerna. Padahal itu berita beberapa tahun yang lalu. Wah, ribut. Aduh, tsunami di Aceh. Iya dulu, sekarang mah udah gak ada. Ya, gak ada. Semuanya ini yang pertama. Jangan sampai kita terpengaruh secara batiniah oleh panca indera. Yang pertama. Yang kedua, oleh hawa nafsu. Kenapa panca indera lebih dahulu, bukan hawa nafsu? Sebab panca indera yang lebih dahulu sadar daripada hawa nafsu atau hati. Hawa nafsu ini kadang-kadang mengecohkan pemikiran seseorang. Yang tadinya benar jadi salah. Yang tadinya baik jadi buruk. Sehingga mengambil suatu kesimpulan yang salah. Dengan tindakan dan perbuatan ucapan juga salah. Akibat terpengaruh oleh hawa nafsu.
Yang ketiga, ini yang sifatnya batiniah. Pertama oleh panca indera, kedua oleh hawa nafsu. Ketiga, oleh rasa lapar maupun kenyang. Perut. Masing-masing tiga unsur ini, kalau kita bisa menjaganya dengan baik, dia tidak akan menembus baik secara lahiriah maupun batiniah terhadap akal. Sehingga Allah memberikan karunia berupa akal benar-benar berfungsi dengan baik dan layak. Fungsinya baik, layak untuk dipakai, digunakan kapan saja, di mana saja. Kadang-kadang manusia keterpengaruhan oleh batinnya. Oleh batinnya ini lebih kuat daripada. Apa sebabnya? Sebab hal yang gaib ini lebih kuat frekuensinya dari hal yang nyata. Dan kita tidak bisa melawan gaib. Hanya tetap kita yakin adanya gaib. Dan itu hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi kalau lahiriah, yang sifatnya nyata, pada umumnya manusia bisa menjaga. Tapi yang gaib ini kadang-kadang kita terpeleset karena ada keinginan dan kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan ini sifatnya juga sama, lahiriah dan batin. Lebih dulu keinginan daripada kebutuhan. Maka dari itu, tetap kita harus bisa mensucikan akal kita dari hal yang gaib, membersihkan akal kita dari yang sifatnya kiri, yang dari makanan dan pola makan, dari apa lagi? Dari benturan, itu ya. Dari volume makanan padat, air maupun udara. Orang kalau di antara tiga ini tidak seimbang, dijamin kecerdasannya akan hilang. Kecerdikannya juga akan menurun. Kecerdasannya hilang, kecerdikannya menurun, kepandaiannya akan juga berkurang jauh. Contoh saja, kalau dia kekurangan, ini bukan karena benturan atau dari makanan dan pola makan, kekurangan udara, nafas kita tidak enak, bisa sesek, bisa batuk-batuk, bisa kunang-kunang. Jadi kunang-kunang itu bukan karena kurang darah saja.
kekurangan oksigen udara pada otak, itu akan kunang-kunang. Padahal kunang-kunang adanya di kuburan. Jadi orang yang selalu kunang-kunang, matanya tinggal sebentar lagi, udah ditunggu di bawah pohon kemboja. Kenapa keseimbangan ini penting sekali? Semuanya Allah sudah menentukan. Cuman manusia, karena tidak mau belajar dan menyimak dari kebesaran Allah, lupa. Dari lupa ini timbul kesalahan. Ya. Tidak ada orang salah kalau enggak lupa. Pasti lupa lebih dahulu baru salah. Anda aja pernah sekolah. Ulangan bukan lagi ujian. Malam ngapalin. Lupa. Jawabannya salah. Oh ya. Kalau ingat jawabannya benar. Jadi terus terang, udara itu nomor satu. Bukan yang padat dan air. Kopi adalah udara. Bayi 3 hari 3 malam enggak dikasih nete masih hidup. Asalkan masih napas. Orang makan kenyang, minum banyak, enggak ada napasnya mati. Padahal diinfus ya. Kasih makanan, enggak dikasih oksigen, mati. Jadi oksigen itu nomor satu. Dan itu ada hubungannya dengan kecerdasan. Di dalam tausiah, nasihat orang tua kepada anaknya, cucunya, pada adiknya, pada siapanya, saudara-saudaranya. Itu sifatnya lahir dan batin. Tidak ada hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Dan akal ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, harta yang paling utama di jasad tubuh manusia yang masih hidup. Kalau yang udah gak ada, udah mati, yang gak ada gunanya itu akal. Karena sudah tidak berfungsi. Maka pelihara, rawat, jaga, lindungi akal dengan sebaik-baiknya. Baik secara lahiriah maupun batin. Jadi perhatikan. Ini kebetulan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak orang-orang yang tidak beriman, tidak mengetahui kebesaran Allah. Manusia zaman abad modern saja, kalau ke ruang angkasa harus pakai alat. Alat pernapasan dan segala macam. Karena makin ke atas hampa udara. Itu khayalan katanya Isra Mi'raj. Ya. Karena apa? Dia tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah. Kepada malaikatnya. Kepada kitabnya. Kepada rasulnya. Kepada hari akhir. Qada serta qada takdir dari Allah. Tapi kalau kita beriman, kemanapun Allah kehendaki, bisa. Ini jangan jadi masalah bagi kita umat Islam yang beriman. Apalagi dikatakan dalam ayat mahasiswa Allah yang memperjalankan. Jadi dijamin semuanya oleh Allah. Karena yang memperjalankan bukan manusia, bukan manusia.
hanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah yang memperjalankan. Dari itu, kalau kita menggunakan akal yang jernih, apalagi suci, bukan lagi bersih. Bersih, jernih, dan suci. Insya Allah, Anda akan bisa jadi penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau akal kita kotor, bergelimang najis, dan berburuk sangka, maka sebaliknya neraka akan tempat kembali. Jadi dengan akal itulah Allah menginginkan kita ini manusia yang Allah ciptakan, termasuk jin, apabila dia beriman. Apalagi kita umatnya Rasul, iman Islam, pasti bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bukan sebaliknya, ke dalam neraka jahanam. Auzubillah min dzalik. Setelah kita tahu bagaimana mencegah sesuatu yang mengotori akal kita, dari mulai detik ini, tolong diniatkan untuk merawat dan memelihara dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sejarah batiniah juga lahiriah, pemeliharaan, perawatan, pencegahan, penjagaan, melindungi akal kita adalah pertama, jangan tinggal ibadah. Ini yang paling utama. Apabila ingin otak kita, otak kecil kita, akal kita selalu cerdas, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Karena dengan meninggalkan ibadah, kita sudah mengotori akal kita, baik langsung maupun tidak langsung. Menentang ketentuan yang dikehendaki dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pertama, kita tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang kedua, jangan sampai kita berhenti beramal. Yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Yang kedua, jangan berhenti beramal. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan senggang, dalam keadaan ada ataupun tiada, tetap beramal sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kita selalu mengikat tali silaturahmi sesama ikhwan. Apalagi dalam satu majlis menuntut ilmu Allah, Al-Quranul Karim. Otak kita yang kecil, akal kita akan selalu terpelihara, terawat, terlindungi. Dan itu nanti hati secara tidak langsung akan mengikuti akal kita.
bukan akal kita mengikuti hati, tapi di balik hati akan mengikuti akal kita. Sebab seseorang atau di dalam suatu, entah itu negara, berbentuk republik atau kerajaan atau apa saja, panglima itu adalah komando tertinggi dalam menghadapi musuh, baik dari dalam maupun luar. Akal kita ini digunakan terutama untuk menghadapi musuh yang nyata, yaitu syaitan. Hanya dengan akal, bukan dengan hati, bukan dengan jiwa, hanya dengan akal. Tapi akal yang tadi bersih, suci, yang dibekali oleh ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dengan cara talabul ilmi. Syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam hati manusia. Tidak akan bisa membisik-bisikkan apa-apa. Jadi bukan kita bentengi hati kita, tapi akal yang akan menghancurkan, yang akan menyerang musuh yang masuk, yang akan membentengi dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Karena Isra Mi'raj yang akan diperingati pada hari Sabtu, terutama sekali adalah tentang fungsi dari akal manusia. Dan sengaja saya lebih tahu membuka sekarang, bukan nanti pada kita peringati Isra Mi'raj, tapi sekarang. Supaya apa? Anda tidak banyak bertanya. Jadi orang yang menggunakan akal, dia akan beriman terhadap kejadian peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau yang tidak menggunakan akal, tetap di dalam hatinya bisikan syaitan, mustahil, mustahil, nggak mungkin. Itu hanya dongengan, hanya cerita, khayalan dan segala macam, karena tidak menggunakan. Tapi kalau menggunakan akal, pasti akan diterima 100% tanpa kecuali. Di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, manusia kadang-kadang kalah oleh hati. Akal sepertinya pasif. Apa sebabnya? Karena dia tidak diisi oleh ilmu yang bermanfaat. Dia hanya meniru, mencontoh dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, bahkan katanya dengan pembuktian, tapi tidak diisi oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mungkin disebut akal-akalan itu adalah orang yang ikut-ikut. Ada kejadian begini, ada kejadian begitu, peristiwa-peristiwa dan segala macam. Dia langsung mengiyakan. Padahal itu semuanya kebohongan. Tapi kalau didasari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu Al-Quranul Karim, akal akan langsung berbicara. Benarkah itu? Mungkinkah itu? Dia cari kebenaran. Tapi kalau menggunakan hati, ini berbahaya.
langsung akan menerima mentah-mentah apa adanya. Sehingga apa? Dia sampaikan lagi ke orang lain. Padahal itu semuanya berita bohong. Meluas jadi opini masyarakat. Maka celakalah orang yang menurutkan kata hatinya, bukan kolbu. Kalau kolbu beriringan dengan akal yang sehat. Tidak ada kolbu bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi akal yang rusak, yang tercemar oleh berita-berita bohong, dia akan selalu mengikuti kata hati. Padahal hatinya telah dibisik-bisiki oleh syaitan yang terkutuk. Sehingga apa? Celaka dan merugi orang tersebut. Dan timbullah fitnah. Timbullah buruk sangka. Bahkan kesombongan yang berlebihan. Saya memberikan pengertian akal ini secara garis besar saja. Mudah-mudahan bisa nanti dengan satu cerita. Bagaimana seseorang yang menggunakan hati, yang menggunakan akalnya, baru akan bisa mencerna. Oh, si A ini menggunakan hati. Oh, si B ini menggunakan hati. Di suatu tempat, anggaplah di stasiun kereta api, ada seorang yang sudah hampir lanjut usia. Usianya antara 50 sampai 60 tahun. Duduk di bangku peron dengan memegang tas bawaan, tas kecil. Dia duduk tidak beranjak, tidak terpengaruh oleh situasi lingkungan yang hiruk-pikuk. Datang kereta, turun penumpang, ada lagi yang naik, dia tetap aja duduk dengan tenang. Dari pagi sampai siang, perut rasa lapar. Dia buka bawaannya, tasnya. Ada memang sudah dibawakan makan. Dia makan secukupnya. Ada air minum di botol, dia minum. Masukin lagi ke tas. Tetap dia duduk, tidak beranjak. Dan itu diperhatikan oleh pegawai yang ada di stasiun kereta. Ini orang dari tadi duduk, beranjak enggak. Tadi hanya makan antara jam 11, jam 12. Sampai lewat jam 2, masih duduk aja. Kereta hilir mudik, datang, pergi. Dia tidak bergerak sama sekali. Hanya wajahnya, kepalanya nengok kiri kanan. Setiap orang yang turun dari kereta, begitupun orang yang dari kereta, ditambah dengan senyumnya yang polos. Pegawai stasiun ini ngobrol juga dengan temannya lagi. Kamu lihat enggak itu orang? Duduk dari tadi. Iya. Kalau enggak salah dari jam 8. Enggak. Dari setengah 8. Lu datangnya jam 8. Gue setengah 8. Dari tadi duduk di situ. Dan menghadap ke depan, ke arah kereta yang hilir mudik. Silih berganti datang dan pergi. Coba kamu tanya, mau pergi kemana? Ah, jangan ngeganggu. Mungkin dia lagi pengen melihat lalu lalang kereta. Ya. Kalau kendaraan di jalan raya, udah biasa. Mobil, motor, sepeda, apa saja.
Ini di stasiun. Dia pengen lihat bermacam-macam kereta. Satu ketika dia akan angkat pantatnya. Diangkat pantatnya, berdiri. Dia menggeliat, mungkin sampai duduk terus. Berdiri sebentar, duduk lagi. Diambil lagi air minum. Setelah minum, dimasukkan lagi ke dalam tas. Duduk sampai tidak terpengaruh oleh apapun. Hanya nengok kiri kanan. Sampai akhirnya jam 4 sore. Masih juga duduk di situ. Enggak penting, enggak berak. Luar biasa. Mungkin dia paginya udah kencing banyak, berak banyak. Pegawai stasiun itu dengan penasarannya menghampiri berdua. Kebetulan kereta udah agak sepi. Hilir mudiknya udah kurang. Dari pagi sampai sore tadi, sebelum jam 4, masih ramai. Disamperin dan duduk di sebelah kiri kanannya, di bangku peron. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam jabatan. Yang kanan nih Bapak. Dilihat pakai, oh Anda pegawai stasiun. Belum ngomong, udah diterka karena seragamnya. Benar. Udah lama kerja di sini, nak. Nah, muda-muda dua-dua. Alhamdulillah. Agak lama juga, Pak. Saya mohon maaf mau bertanya kepada Bapak. Dari tadi saya perhatikan Bapak. Duduk saja di sini. Tidak beranjak ke sana kemari. Ada yang duduk di samping kiri kanan Bapak. Dia pergi lagi. Bapak tetap enggak pergi. Saya lihat Bapak tadi makan makanan, minum. Berdiri menggeliat sebentar, duduk lagi. Adakah yang Bapak tunggu? Kamu nanya, ada yang saya tunggu? Kalau saya bilang ada, apa yang ditanya lagi? Apa yang mau ditanya lagi? Nah, kalaupun ada, siapa yang ditunggu, Pak? Kalau tidak ada, mungkin Bapak rindu pada zaman muda dulu, Bapak. Sering main di stadion. Kamu menebak-nebak, ya? Jadi, aku ini, nak, dulu pegawai kereta api. Nah, kaget dua-duanya. Kalau gitu senior. Wah, katanya gitu ya. Dia masih junior. Saya pensiun. Kurang lebih. Hampir 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Oh. Di mana, Pak? Di kota Anu, di stasiun besar. Bapak sebagai apa? Pegawai biasa. Tapi dari pakaiannya, walaupun tidak bagus, tidak mahal, pantas. Usia antara 50-60, anggaplah 59. Mungkin dia pensiun sampai usia 50. Jadi maksud Bapak, dengan duduk di sini ada apa? Saya memperhatikan kereta datang dan pergi. Padahal hanya dua rel kereta. Sebelah sana sama sebelah sini. Dipisah oleh batas. Dan tempat langsir segala macam jauh. Teratur dia jalannya. Tidak ada yang tubruk.
Gitu. Yang datang maupun pergi. Iya Pak, karena semuanya memakai jadwal Pak. Tidak boleh masuk ke ini, dia harus nunggu dulu di mana. Baru dikasih sinyal masuk. Begitupun dari yang luar, saya di dalam. Jadi dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Gitu katanya. Itu kereta siapa yang menjalankan? Pegawai kereta api ditanya. Yang menjalankan kereta. Masinis Pak. Bukan masinis. Masinis itu yang ada di lokomotif. Dia yang membuka, menutup rem. Yang menjalankan bukan masinis. Jadi siapa Pak? Lahiriahnya manusia. Batiniahnya gaib, Allah yang menjalankan. Ada yang kereta listrik, ada kereta uang. Kalau listrik mati, walaupun ada masinisnya, apa kereta bisa jalan? Ya enggak dong Pak. Karena dijalankan oleh aliran listrik. Nah, kereta uap. Kalau bahan bakarnya yang untuk menyalakan api, mempanaskan air, uapnya supaya mendesak kepada mesin. Enggak ada bahan bakarnya. Apinya enggak nyala. Apa jalan? Padahal masinisnya ada. Ya enggak juga Pak. Sekarang saya mau tanya. Yang menggerakkan Anda kemari berdua. Nyamperin saya dulu. Ya. Ya. Apa kaki Anda? Bukan. Hati Anda? Bukan. Yang menggerakkan Anda kemari akal Anda. Pada kereta listrik, listrik itulah akalnya. Kereta uap, uapnya itu yang menggerak. Dua-duanya gaib tapi nyata. Hei, pertanyaannya belum kalau buat. Kalau ditanyain, kayaknya bisa jawab semua ini. Anda kok bisa berdua nyamperin saya? Ada rasa penasaran kan? Kok si bapak itu duduk aja di sana? Enggak beranjak dari tempat duduknya? Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Saya lagi menikmati, melihat dulu. Zaman saya masih bekerja. Tidak serapi seperti sekarang. Tidak sesanggih seperti sekarang. Kereta uap lewat, kereta listrik lewat. Kereta uap enggak pakai listrik. Kereta listrik enggak pakai uap. Masing-masing. Pada kekuatan untuk menggerakkan mesin. Saya mau tanya, saya yang sebelah kanan. Siapa yang menggerakkan kamu kemari? Yang ingin tahu itu hati apa akal? Akal Pak. Akal kan? Itu. Hati Anda hanya bertanya-tanya. Siapa sih Bapak itu? Penasaran. Tapi akal enggak pernah penasaran. Akal itu selalu bergerak cepat. Tanpa dikomando, jalan. Tapi kalau hati, dia akan menimbang-nimbang dulu untung dan rugi. Itu pertanyaan pertama udah saya jawab.
Anda belum bertanya lagi. Selain Bapak mengenang peristiwa dulu waktu masih dinas di jawatan kereta api PJKA kalau dulu. Kalau sekarang ya. KKA? KAI. Masya Allah. KAI sama KAI gak sama ya. Ada yang aku tunggu. Siapa yang ditunggu? Keluarga. Sebentar lagi dia datang. Kenapa Bapak dari pagi duduk di sini? Sebab aku takut akalku akan tidak sadar. Karena bisikan hati. Setiap saat ada saja keperluan, keinginan, kebutuhan. Sehingga aku lupa menjemput keluarga. Tapi aku sudah niatkan. Biarlah dari pagi aku duduk di stasiun. Toh tidak merugikan orang lain. Gitu ya. Aku akan dulu keluarga. Siapa Pak keluarganya? Istriku, anak, cucu, mantuku. Berapa orang? Nanti kalau udah turun dari kereta, kamu hitung. Kalau nanti ditanya, dijawabnya 5, ternyata turunnya 6. Lupa kok 6. Oh, ya. Orang ini Pak. Nanti kalau sudah turun dari kereta. Dari jurusan mana? Ya jelas. Dari jurusan luar kota ke sini, ke kota ini. Bapak tidak bosan duduk di sini? Enggak. Saya tidak pernah bosan, Nak. Orang yang bosan itu karena menggunakan hati atau perasaan. Tapi orang yang menggunakan tidak akan pernah bosan. Anda malas kerja karena yang Anda gunakan adalah. Tapi kalau akal, Anda akan patuh, tidak akan pernah malas, tidak akan pernah bolos. Dan kebetulan lagi longgar kan, Anda kesini. Kalau lagi sibuk, Anda tetap di sana. Karena memeriksa kartis yang keluar, dikembalikan. Jumlahnya sama enggak dengan penumpang yang turun dengan jumlah kartis yang ada. Diam dua orang ini. Waduh, aku kejebak oleh orang tua ini. Ternyata dia pensiunan dari perusahaan kereta. Enggak lama betul datang berdiri si kakek yang dua ini ikut berdiri spontanitasnya itu kah keretanya Pak, nanti saya lihat dulu. Oh bukan, duduk lagi. Oh Bapak bisa tahu? Bukan. Oh lain, dia kereta diesel, keretanya diesel bang. Ada gerbongnya khusus, gitu. Itu kereta listrik bukan. Kereta diesel. Oh, habis ini Pak, kira-kira 10 menit kemudian. Mudah-mudahan, duduk lagi. Bapak tinggal di kota ini, benar. Keluarga Bapak dari mana? Dia pulang. Dia menengok keluarganya, saudaranya yang di kampung. Saya beri waktu 2 minggu. Tepat 2 minggu ini, dia akan kembali. Gitu. Dan tidak boleh lebih. Enggak boleh pulang. Baru 12 hari pulang, enggak bakal dijemput. 15 hari pulang, enggak bakal dijemput. 2 minggu persis. 14 hari. Benar enggak lama. Nah, itu Pak keretanya.
Insya Allah. Mudah-mudahan itu kereta. Enggak lama berhenti. Ah, silahkan berdiri. Oh enggak. Kalau dengan berdiri, aku tidak bisa melihat. Gitu ya. Keluarga aku turun. Dia persis di depan dia itu gerbong nomor 4. Nomor 1, 2, 3 sebelah kiri. Nomor 4 persis di depannya. 5, 6, 7 sampai 10 sudah. Turunlah pertama. Anaknya laki-laki. Ah, itu anak. Ah, itu istriku. Iya, dia bilang. Ah, itu mantuku. Itu cucu-cucu. Itulah. Tapi ada pengikut yang nenteng tas. Siapa dia? Aku belum kenal. Oh Pak, itu pegawai kereta yang ngangkat barang bawaan koper penumpang. Nah, dia naik dari mana? Itu ya. Oh boleh dia naik dari asalnya kereta? Enggak Pak. Di tempat langsir sana dia pada naik. Itu ya. Oh begitu. Begitu udah turun baru Bapak ini berdiri nyamperin. Diiringi oleh dua pegawai tadi. Karena pengen tahu istrinya si Bapak ini, anak mantunya, cucunya, dan kemudian pegawai apa namanya itu? Pelayan kereta. Begitu turun semuanya. Pelayan kereta api ngelihat yang seragam ini. Selamat sore Pak. Ya sore. Udah. Kamu nanti dari saya. Jangan minta ke ini. Pernah tahu ini? Ya, pensiunan kereta api. Oh enggak nak. Kamu jangan mengeluarkan uang milikmu. Itu bagian untuk orang rumah. Aku sudah siapkan untuk dia. Lupa enggak Pak? Kami sangat berterima kasih kenal dengan Bapak. Oh saya juga terima kasih nak. Engkau menemani aku lebih dari 1 jam. Dikasihnya uang dari si Bapak itu. Ternyata setelah semua rapi. Enggak ada yang ketinggalan ini. Udah, enggak ada, Pak. Oke. Tunggu sebentar ya. Aku akan manggil supir supaya membawa barang-barang ini ke mobil. Udah biarin, Pak. Saya aja, Pak, yang membawa. Kata si mantunya. Kata si anaknya. Begitu ditengok anaknya ini pakai jaket. Seragamnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Cuman celananya, seragamnya sama. Dengan pegawai kereta api itu ya. Apa dengan pegawai kereta? Datang supirnya. Ya Pak, kami udah, anu itu mobilnya udah dekat ini. Udah, saya aja. Enggak, saya bantu. Yang ringan. Biar saya yang bawa yang berat kamu, Pak Supir. Iya, Pak. Terima kasih ya, Dek. Kata anaknya dari pegawai ini. Ternyata dia ini Dirjen Perhubungan. Anaknya ini Dirjen Perhubungan Darat. Yang membawahi perkereta apian. Bukan lalu lintas jalan raya, tapi perkereta apian. Begitu lihat ini, dan datang anak buahnya untuk membantu membawa. Tambah kaget lagi ya. Waduh, gemeteran tuh yang dua itu. Si anaknya ini gak tahu. Dia hanya tadinya nanya. Dianggapnya, dia menemani terus bapaknya. Menunggu dia dan keluarga. Kamu kerja di sini, namanya siapa? Oh,
ditulis. Bukan pula yang dua pegawai ini, karena ternyata dia ini salah satu direktur perhubungan. Jadi di bawah dirjen itu ada direktur-direktur deh. Gitu ya. Terima kasih adik ya. Tunggu aja beritanya minggu depan. Waduh, dipecat gue nanti. Dipecat gue ini dah. Kata yang dua. Pada bengong pucet. Mohon maaf ya. Enggak. Bener, yang gak jemput juga. Mobilnya plat merah. Mobil perhubungan. Berangkatlah naik. Pulang. Terima kasih anak. Kasih orang tua yang pensiunan. KAI ya, enggak salah deh sekarang. KAI, KAI. Oh, Kereta Api Indonesia. Luar biasa. Singkat-singkat. Pulanglah. Tanya si anak ini ke bapak-bapak. Pak, tadi yang dua pegawai itu nemenin bapak. Iya. Lama juga dia nemenin. Oh, enak dong ada yang teman ngobrol. Iya. Itu anak baik-baik semua. Iya, Pak. Sampai mengantar bapak ngejemput kami. Gitu. Ini miliknya bagus ini si anak. Iya. Di sini yang jadi pertanyaan. Apakah akal atau hati yang menggerakkan semuanya ini? Si pegawainya, si bapaknya, si anaknya. Ini semuanya adalah akal. Bukan hati. Dan keinginan tahu itu bukan hati, adalah akal. Kalau kita selalu menggunakan akal, ada keberuntungan yang bakal mengikuti kita. Tapi kalau mengikuti kata hati, bisa keberuntungan, bisa kebuntungan. R-nya hilang, bisa buntu, bisa celaka. Karena akal yang dia gunakan. Maka keberuntungan buat pegawai yang dua. Dan benar saja, minggu berikutnya keluar SK. Dinaikkan pangkatnya dan diberikan jabatan si dua pegawai itu. Dia mau nyari kemana? Rumah nggak tahu, alamat nggak tahu. Tapi kalau anaknya dia tahu, dia salah satu direktur dari perhubungan darat. Kalau mau ke kantornya enggak berani karena jenjangnya sangat jauh. Bebek. Jadi kalau kita dimanapun dalam keadaan situasi kondisi apa menggunakan akal pikiran kita untuk mencerna sesuatu akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau mengikuti kata hati, bisa beruntung, bisa jadi buntu. Kenapa? Ada bisikan syaitan. Ada pamrih. Kalau akal tidak pernah pamrih. Yang selalu ada pamrih adalah hati. Inilah salah satu contoh. Kenapa Allah memberikan akal kepada manusia supaya di dalam melaksanakan perintah, kewajiban-kewajiban dalam beribadah dan beramal tanpa pamrih. Karena akal yang bekerja. Tapi kalau hati, pasti ada pamrih, ada sesuatu. Ini perbedaannya fungsi akal dengan hati. Maka tolong jaga kesehatan akal kita.
Lahiriah sudah saya beritahu. Batiniah juga sudah saya beritahu. Merawat, memelihara, dan melindunginya. Kalau itu kita benar-benar bisa memelihara, merawat, dan melindunginya, akal kita akan selalu cerdas. Dan kecerdasan tiap orang tidak sama. Tapi dia mempunyai predikat cerdas. Kecerdasan seorang montir tidak sama dengan kecerdasan seorang pedagang. Tidak sama dengan kecerdasan seorang pegawai. Begitu juga kecerdasan seorang guru atau dosen. Tapi mereka cerdas. Disinilah pentingnya. Karena kita sebentar lagi setelah bulan Rajab ini, Sya'ban, habis Sya'ban kemudian Ramadan. Dalam melaksanakan perintah berpuasa di bulan Ramadan, bulan suci atau bulan puasa, gunakan akal. Jangan hati. Sehingga apa? Nanti Anda akan mendapatkan keberuntungan. Semoga apa yang diharapkan Allah, la'allakum tattaqun, bisa kita raih. Tapi kalau menggunakan hati, puasamu akan sia-sia. Begitupun nanti dalam memperingati Isra Mi'raj. Kalau akal Anda menggunakan akal Anda, Anda akan lebih cerdas dari hari-hari sebelumnya. Tapi kalau menggunakan hati, akan terbelenggu, akan tersesat. Karena apa? Timbul penasaran, tanda tanya. Seperti hal kemustahilan padahal nyata. Jadi di sini penting fungsi akal. Jangan sampai terganggu oleh jasmani dan rohani kita. Biarlah dia berdiri sendiri. Biarlah dia mengolah segala apapun data yang masuk. Mengambil kesimpulan, melaksanakan tugas dengan benar. Tapi kalau ada dicampuri oleh organ tubuh yang lain, terutama hati, apalagi hati yang kotor, yang keras, yang gelap, yang bulak-balik, akan selam. Tapi kalau hatinya yang terang, yang bersinar, maka kecerdasannya akan lebih meningkat. Sekali lagi, bagaimana caranya untuk tetap akal kita ini jernih, cerdas? Jangan pernah tinggalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sebab pensucian akal kita hanya oleh kitab suci Al-Qur'an. Kalau pensucian hati oleh ibadah dan oleh amal. Tapi kalau pensucian akal adalah Al-Qur'an. Barang siapa selalu akalnya dibersihkan, disucikan oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an, selamanya dia akan cerdas. Walaupun posisinya, kedudukannya, derajatnya rendah, tapi kecerdasan akalnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Anda sekarang. Boleh. Yang penting halal walaupun tidak baik. Malam Jumat bebas pantangan. Kalau menggunakan akal, Anda tetap akan selamat, tidak kena penyakit. Tapi kalau menggunakan hati, karena ada hawa nafsu,
besok Anda akan sakit. Jadi gunakan akal. Sekedarnya, secukupnya. Jangan berlebihan melanggar pantangan. Disitulah pentingnya akal. Makanya Allah memberikan karunia kesempurnaan manusia. Dengan akal, dia akan selamat di dunia wal akhirat. Dia akan sehat wal afiat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Termasuk para pemirsa. Yang benar dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Yang mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan ibadah dan amal kita untuk bisa mencapai derajat. Semoga Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.